Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berita menggegerkan dunia pertinjuan. Saya kutip dari media online repolita.com dengan judul Deddy Corbuzier bakal fasilitasi duel lawan Novel. Denny sebut, gue yang bonyok, dia yang dapet duit. Begitu judulnya kawan. Sosok Denny Siregar dan Novel Bamukmin memang kerap berbeda dan silang pendapat, terutama mengenai politik di Indonesia. Karena itu Deddy Corbuzier menyarankan dan memfasilitasi keduanya untuk bertemu di ring tinju. Oh, bale. Mulanya ide bertemu di ring tinju ini karena ada pernyataan yang menyebutkan pelaku pemukulan Ade Armando adalah kelompok Kadrun atau yang masih berhubungan erat dengan kelompok persaudaraan alumni PA212. Perseteruan antara Denny Siregar dan Novel Bamukmin kemudian membuat publik pun ramai mengomentari. Pertemuan keduanya di ring tinju pun banyak didukung. Bahkan pertemuan secara ring tinju dinilai menjadi hiburan bagi masyarakat. Menanggapi tawaran Denny Corbuzier ini, Denny Siregar pun mengungkapkan keengganannya. Menurutnya, pertemuan di ring tinju bersama Novel Bamukmin malah akan membuat dirinya bonyok, lalu Deddy Corbuzier yang malah mendapatkan duitnya. Narasinya sederhana. Denny Siregar hanya mengungkapkan jika dia enggan menjadi bonyok, namun Deddy Corbuzier yang mendapatkan untung. Gue yang bonyok, dia yang dapat duit, tulis Denny Siregar. Unggahan ini pun kemudian ramai dikomentari pengikut media sosial lainnya. Seperti yang ditulis Vicky CK mengatakan, minta bayaran yang banyak dong, Den. Ada lagi dari Haura Rosgina mengatakan, tambah kali kurang boleh salah, bagi nggak boleh salah. Ada juga dari Ujar Putra Narayana 88 mengatakan, lawan aja Om Denny, masa lawan orang nggak ada gigi, nggak berani. Ya, ini artikel asli dari Warta Ekonomi. Nah, baiklah saudaraku, ini kan ramai. Jadi cerita awalnya itu adalah, ya, di mana Pak Denny Siregar, ya, memasang ya foto ya Pak Novel Bamukmin ya di Twitternya, kemudian di situ ada ajakan duel di atas ring. Nah, kemudian pernyataan Pak Denny Siregar ini viral. Beberapa hari kemudian ya Pak Novel Bamukmin menanggapi dan siap menerima tantangan itu. Kemudian kembali lagi viral pernyataan daripada Pak Novel Bamukmin. Nah, ternyata viralnya kedua ini yang menantang yang ditantang tidak luput dari pantauannya Pak Deddy Corbuzier. Nah, di sini Pak Deddy Corbuzier menyiapkan sarananya. Lumayan, ini kalau terjadi kawan, ini kalau terjadi ya tinju. Padahal mungkin yang berdua ini kan bukan petinju, baik Pak Denny Siregar maupun Pak Novel Bamukmin bukan petinju ya, profesional. Tetapi kalau ini ditayangkan, saya yakin seluruh media-media cetak, media radio, TV, YouTuber, TikToker, Instagramer, Facebooker, ini pasti live. Pasti live. Bahkan mungkin media-media internasional akan banyak berdatangan ke Indonesia meliput langsung ini. Dan bisa jadi ini adalah
dunia pertinjuan yang paling ramai penontonnya sejak dunia ini tercipta. Tidak bisa saya bayangkan kawan, kalau Pak Novel Bamukmin ini jadi tinju, taruhlah di lapangan terbuka seperti di Gelora Bung Karno, saya yakin 99,99% yang datang ke Gelora Bung Karno itu adalah pendukung Pak Novel Bamukmin. Ya, 0,1% paling ya anunya lah panitianya Pak Deni Siregar. Sedangkan 99,99% ya pendukung Pak Deni Siregar itu pasti nontonnya lewat media sosial. Ya kan? Karena ini berbeda. Pak Deni Siregar terkenal di media sosial, Pak Novel Bamukmin terkenal di lapangan. Nah, kalaupun seandainya semua pendukungnya hadir di lapangan, baik pendukung Pak Deni Siregar maupun pendukung Pak Novel Bamukmin semua hadir di lapangan menonton, yang saya lagi bayangkan adalah di saat di atas ring ya sudah berdiri di situ Pak Novel Bamukmin dan sudah berdiri juga di situ Pak Deni Siregar, wasitnya ada di tengah, belum terjadi tinju tapi di lapangan mungkin sudah tawuran. Ini yang saya bayangkan kawan. Nah, kira-kira siapa wasitnya? Wasitnya betul-betul harus terseleksi ketat, harus netral. Takutnya itu wasitnya berpihak kepada salah satu petinju. Deh, bisa babak belur lawannya di atas ring, 2-1. Kalau ini terjadi, saya punya pemikiran bahwa akan dikerahkan banyak TNI maupun Polri untuk mengamankan ini. Ya, mungkin di bagian timur pendukungnya Pak Deni Siregar, di bagian barat Gelora Bung Karno itu pendukungnya Pak Novel Bamukmin, di sebelah selatan itu isinya polisi, di sebelah utara isinya tentara, jadi di tengah-tengah. Ini kawan, kalau terjadi ini mungkin ya kan, dunia pertinjuan yang paling banyak penontonnya di seluruh dunia. Itu kawan, ada yang nanya, PMPS bagaimana pendapatnya terkait kedua toko ini? Saya pendapat saya secara pribadi, kalau saya ya, saya tidak memperbolehkan keduanya. Karena keduanya ini adalah sesama anak bangsa Indonesia yang kebetulan berada di posisi yang berbeda dalam hal pandangan politik. Jadi kalau mau nak drink, kalau saya diberikan pendapat, bilang saya larang keras. Larang. Semampu saya menyampaikan di hadapan saudaraku untuk tetap menjaga persatuan Indonesia. Yang jelas ini viral dan ramai kawan. Saya yakin ini video nanti viral juga kali terkait yang saya bacakan ini. Makanya bagikan videonya kawan. Ya kan? Saya doakan Pak Novel Bamukmin, saya doakan Pak Deni Siregar, saya doakan Pak Deddy Corbuzier dan seluruh penonton yang menonton video ini, saya doakan semuanya agar senantiasa diberikan, termasuk diri saya juga saya doakan agar kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal, merdeka, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.